guys, balik lagi di Om Update. Kali ini kita akan ngebahas Natasha Wilona nih yang makin laris aja guys. Setelah kemarin menyelesaikan syutingnya di film Argantara, kemudian akhir Desember ini insya Allah akan tayang. Lanjut dia syuting series kayak Anti Big Boss bareng Ryan Wijaya dan juga Jonathan Alden. Kemudian dia juga menyela dengan syuting Aura. Lawannya itu Farhan Rashid guys, dan itu akan tayang juga di Asia TV miniseri gitu ya. Dikabarkan sih miniseri, tapi kalau nantinya episodenya panjang ya, namanya sinetron ya guys, biasanya akan dilanjut. Nah itu akan di Asia TV. Jadi laris banget ya, 3 project yang akan segera tayang by Natasha Wilona. Kalau Mimin pribadi udah kangen banget dengan acting Natasha Wilona ya, si ratu sinetron. Kenapa Mimin bilang kayak gitu? Karena Natasha Wilona digadang-gadang itu adalah salah satu aktris dengan bayaran yang super fantastis gitu ya. Dan di akhir tahun kemudian awal tahun nanti kemungkinan benar-benar menjadi comebacknya Natasha Wilona secara beruntun. Sebenarnya dia nggak vakum lama sih dari dunia entertain. Ya terakhir Dikta dan Hukum itu kali ya. Dan sekarang akhirnya akan ada tayangan yang dihiasi dengan wajah Natasha Wilona. Nah kalian semuanya fans Natasha Wilona, fans dari Will Kid, Wilfer, dan nama-nama fans dari Natasha Wilona lainnya pasti juga udah gak sabar kan seperti Mimin. Nah jangan lupa untuk selalu ikutin kegiatan Natasha Wilona di Argantara, Aura, maupun di Sky and the Big Boss hanya di Om Update, oke? Okay? Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah selalu support Om Update. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan di like postingan ini. Thank you semuanya.